Berarti nanti itu Teh Gis itu sampai kering ya? Iya, oh, sampai kering. Kalau enggak kering juga ada airnya. Tak direndos. Jadi itu bahan-bahannya Teh Gis ya? Iya, ini bahan-bahannya. Ini bawang putih berapa? Bawang putih 5. 5. 5 siung. Cabe. Cabe sesuai selera. Yuk kita cobain sebelahnya, ini dia udah jadi. Kita cobain. Kita cobain ya. Coba ya, coba dicoba dulu. Di seblak Egis. Seblak apa namanya Teh? Gadis desa. Seblak gadis desa. Inovatif baru. Ini apa namanya? Sayurannya inovasi baru. Dari sayurannya kita sayurannya pakai genjer. Hasil karya gadis desa cantik tuh. Seblak genjer. Kalau rasanya mah sama baik. Enak tuh. Mm-hmm. Enak. Rasanya genjer ayo. Genjernya coba tes. Genjernya. Coba. Nah, dulur, jadi kita udah nyampe nih di rumahnya Teh Mala. Tuh udah siap tuh mau bikin seblak Teh Mala ya. Ini rumahnya Teh Mala. Iya. Tuh. Udah jadi juga tuh. Teh Gisnya kemana Teh? Lagi sholat. Oh, lagi sholat. Teh Gis mah udah sholat. Udah sholatnya? Coba panggilin Teh Gisnya. Jadi hari ini kita sama Teh Mala, sama Teh Egis mau bikin seblak nih. Seblaknya seblak Teh Egis, nanti mau dipasarkan juga bulan puasa katanya. Buat sekalian jualan. Jadi buat teman-teman nanti yang mau seblaknya Teh Egis, nanti boleh datang ke Kampung Cileuweung, Kecamatan Pabuaran. Udah ada berarti bahan-bahannya, Neng? Udah. Tapi Teh Mala tahu bahan-bahannya buat ini, buat bikin seblak? Tahu. Tahu. Sering juga nggak makan seblak? Sering. Sering. Udah beres, Teh Gis? Iya, tadi habis. Habis sholat ya? Oh iya, udah tuh, udah jadi tuh. Oh, iya, wah, udah dimasak. Tuh, apa aja nih bahannya, Teh Gis? Sayuran tuh. Itu berarti genjer mau dikesituin juga, bisa? Bisa. Coba aja ya, dicoba ya, siapa tahu. Di-mix. Iya, di mix. Ini kerupuknya warna-warni. Oh, kerupuk, ada kerupuk, ada telur. Terus ini cikun nih, kencur. Oh, kencur. Ini bahan utama buat bikin cikun. Ada bawang putih. Bawang putih, cabe. Berarti itu disatuin di situ. Iya. Diulek. Jadi itu bahan-bahannya Teh Gis ya? Iya, ini bahan-bahannya. Bawang putih berapa? Bawang putih 5. 5. 5 siung. Cabe. Cabe sesuai selera. Selera ya. Kencur. Kencur itu ada tuh segini. Segitu ya. Segendel, tau nggak? Sebundel. Sebundel.
Dikasih bawang merah. Kita mau nyobain nih masakan Teh Megis. Nanti kalau misalkan enak, nanti yang mau boleh nanti teman-teman datang ke sini. Ribet ya kalau itu loh. Biasa kan ada lipitnya. Tak direndos. Jus ini diulek semua. Oh, cabe, cengek, terus apa lagi? Merah. Bawang merah, bawang putih, kencur ya. Kencur. Tapi yang paling nendang itu dikencur sama bawang putih ya, Jus ya. Bawang putih yang paling utama. Kalau nggak ada bawang merah nggak apa-apa ya? Apa? Kalau ya, bawang merah mah. Yang penting bawang putih. Nanti dimasaknya, jadi direbus dulu. Kalau Egis, kalau yang lain mungkin kalau yang nggak terlalu suka yang empuk bisa langsung dimasak. Ini juga kayaknya udah. Nah, berarti sekarang tinggal digoreng nih. Nah, dulu nanti kita bakal nyobain resepnya seblak Neng Mala sama Neng Egis. Itu kerupuknya ya, Neng Egis ya. Berarti bumbunya digoreng ke situ? Iya, bumbunya digoreng. Goreng ya? Dan itu yang palsu. Udah krecek-krecek. Lihatlah. Ini tuh. Yang malah nih yang goreng air. Apa-apa ya, air itu juga ya. Berarti kerupuknya cuma segitu ya, digodoknya nih Egis ya. Iya. Neng doyan enggak sama seblak? Doyan. Enggak yang pedas. Kalau pedas enggak doyan? Enggak. Tuh. Ini Neng Mala udah goreng-goreng. Nanti habis itu telur berarti ya, disitu ini nih ya. Nah, kali ini kita bikin seblaknya pakai itu ya, pakai apa Neng Egis? Pakai genjer. Oh, ini terobosan terbaru dari Neng Egis, siapa tahu beneran bisa banyak nih ya, yang peminatnya ya. Iya. Sayurannya pakai genjer langsung. Genjer. Masya Allah, tuh luar biasa tuh. Baru kali ini saya lihat seblak pakai genjer Teh Egis. Iya, dicoba aja. Dicoba ya, mudah-mudahan ini terobosan terbaru. Seblak genjer kan belum ada ya? Iya. Oh, nanti Teh Egis tuh jadi pencetus pertama. Oh. Iya. Wah, benar Teh Egis, itu jadi ide bisnis Teh Egis. Iya. Benar.
seblak gadis desa dengan menu genjer kangkung sayurannya. Kalau biasanya emang pakai apa aja sayurannya? Pakai sosis sih. Sosis. Sawi. Ya. Sawi. Kalau genjer kan belum ada tuh kan. Di kota-kota sama genjer sama kangkung ya. Luar biasa. Seblak gadis desa, seblak genjer. Waduh. Kayaknya mah bakalan rame ini Teh Gis. Oh, udah tinggal dikasih air tuh. Ya. Ini genjernya berarti yang kita tadi ngambil Teh Gis ya. Ini semua nggak apa-apa Teh Gis kayaknya nih genjer nih. Enak kalau genjer mah tuh dulu. Oh. Udah wangi banget ini. Wangi. Wangi ya. Tuh bikinan siapa dulu? Bikinan Teh Gis. Iya. Masukin aja nggak apa-apa itu meneng. Itu apa Teh Gis? Ini telur. Telurnya. Nah, gitu. Tuh langsung jadi. Itu genjernya ya. Tuh. Ini beda dan unik nih, dulur. Beda dari yang lain nih, seblak sama genjer, seblak genjer tuh. Inovasi baru. Inovasi baru, guys. Solo tuh. Bikin seblak genjer. Kalau biasanya sayurannya cuma sawi ya sama kol ya. Tegis ya. Sawi, kol, cuma kalau ini genjer tuh, genjernya mau dimasukin tuh. Semoga enak ya guys. Semoga enak. Tapi ya guys, ini baru pertama kali nyobain juga ya. Iya, kalau pakai genjer. Pakai genjer. Mudah-mudahan gak mabok ya Teh Gis ya. Tuh, kita masak genjer. Teh Gis, itu berarti sampai kering. Iya. Oh. Udah empuk. Sampai kering coba. Sampai nah, jangan sampai kering. Enggak, jangan. Maksudnya sampai benar-benar mendidih. Benar-benar mendidih ya. Ini juga udah matang. Kan udah matang. Tadi ya, kalau kerupuknya. Iya. Kalau kerupuknya kan udah matang ya. Matang biar enggak keras soalnya dimakan ya. Jadi. Seblak apa itu namanya? Seblak genjer. Seblak genjer ala gadis desa. Iya. Wah, luar biasa kita nyobain ya. Tuh. Dan nanti situ. Nah, coba kita lihat, Neng. Kita lihat dulu. Tuh. Wah, luar biasa tuh.
Yuk kita cobain seblaknya, ini dia udah jadi. Yuk kita cobain. Cobain ya, coba coba dicoba dulu. Boleh. Mau di mana makannya, di sini? Di atas, ya boleh. Udah jadi seblaknya. Waduh. Coba foto dulu di sini seblaknya nih. Ke atasin. Iya, boleh, nanti kita mau nyobain ya. Ini seblak Egis. Seblak apa namanya, Teh? Gadis desa. Seblak gadis desa. Inovatif baru. Ini apa namanya? Sayurannya inovasi baru. Dari sayurannya kita. Sayurannya pakai genjer. Boleh, nanti kita nyobain. Sok duluan. Iya. Kita nyobain, Kang Dul. Ya, ayo. Sok coba dia makan dulu. Sok nang. Mas masih panas? Iya. Berarti sama aja. Ya. Bismillah dulu berdoa. Wangi amat ya. Enak gak? Neng Wale enak gak? Enak banget. Enak. Oh, bolehlah kita nyobain nih. Boleh. Coba Kang Dul, kita pegang dulu. Saya nyobain nih. Tapi kalau yang kurang suka pedes, kayaknya kurang coba. Pedes sih. Saya nggak suka pedes soalnya. Kang Dul, saya mau nyobain nih. Seblak gadis desa, seblaknya Neng Wale sama Neng Egis. Ini genjernya. Gimana rasanya? Mantap, yang bener. Mantap, apa lapar nih? Coba nyobain kerupuknya. Kerupuknya tadi udah matang ya? Udah matang. Kang Dul mau nyobain? Itu coba apa namanya, selain kerupuknya apa namanya, genjernya? Ini genjernya nih, genjer sama ini nih, apa namanya nih? Dumpling. Dumpling. Mantap. Enak lah lagi, sebetulnya serius. Serius asli enak. Nih. Coba Kang Dul nyobain. Saya mah nggak suka pedas, nggak pedas, enak banget malah, Kang Dul. Sengaja kita nggak. Serius? Masa ah, saya minta isin. Nggak tahu isin. Jangan malu-malu. Sok. Nanti silahkan. Nggak nyobain. Nyobain aja dikit. Asli beneran enak. Beneran asli. Terus isin, era malah jalin jeruk kamera. Tapi enak, iya bener. Ngejis. Berarti bikinan sendiri juga begini ya? Coba bener, kalau itu berarti inovasinya begini, pakai genjer, kalau nggak pakai kangkung. Itu kan unik ya. Iya, Pak. Berarti nanti Ngejis kalau misalkan ini tiap hari harus nyala genjer. Nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Ke sawah. Iya, Kang. Yaudah. Sambil main, sambil ngonten. Saya nyobain, coba aja cek. Coba nih. Nyobain lah. Sudah rekam itu. Harus nyobain. Masih anget. Masih anget-anget. Tuh. Kita nyobain seblaknya Egis sama Mala. Ini teh seblak temuan baru ya, bahan bakunya kerupuk dari, seperti biasa, tapi ya. Ada ada tambahan teh nang karena genjer. Biasanya ini teh selain kalau bukan genjer apa, sawi? Iya, sawi. Sawi kol. Sawi kol atau sayur-sayuran lainnya. Kalau ini genjer, karena di sini kebetulan banyak banget genjer di kampung Egis teh. Kita cobain dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan ini jadi terobosan baru. Enak. Jangan peres, Kang Dul. Ya, yang asli, ya. Beneran, bener. Serius. Serius. Gini. Ada kurang-kurang apanya? Kalau saya enak ya, serius. Tengah enak, gini. Itu saya beneran mau, asli. Saya mau makanya. Samuan. Enak gak? Enak, lam dulu samuan enak ya. Menang tilu piring mah. Serius, enak ya. Lapar atau ya, Tama. Jadi, genjer diganti, sawit diganti dengan genjer. Genjer, enak, bener. Kalau daun singkong bisa? Daun singkong belum nyoba. Belum nyoba. Nanti tuh kayaknya begitu, Gis. Kalau daun singkong teksturnya mungkin lebih lembut. Bukan lembut, lembutan genjer. Kalau lembutan genjer ya. Malah lebih agak Karena habis ke saya. Enaknya? Enak. Asli kan enak kan? Enak terus. Wah, tuh bikinannya juga bikinan garis desa. Tuh, masyaallah. Kita makan lagi. Ya, silakan habiskan. Atau mau dikasih nasi boleh. Satu centong, dua centong. Udah. Gampang nanti. Agis, biasanya satu porsi kalau jualan sebaraha? Benar, penting itu. 10.000. Mm-hmm. Tapi tergantung topping, kalau toppingnya lengkap bisa 15.000. Topping teh non bela melengkap?
kayak ini dumpling, terus kayak bakso, sosis, ceker, telur. Telur. Ceker ayamnya. 10 ribu Teh Gis. 10 atau sampai 15 ribu. Tuh kan kalau genjernya Teh Gis nggak perlu beli. Nah, genjer ini tinggal ngambil. Ini Kang Egis kan Kang sekarang Egis, ini Kang Ai dan Egis ini kan lagi mahalnya minyak goreng. Nah, ini butuh banyak minyak nggak sih dalam masak pembuatannya? Lumayan ya. Itu pasti butuh minyak. Lumayan banyak ya. Lumayan banyak. Karena kan ini biar sedap gitu ya, seng bumbunya. Terus kalau seblak itu yang harus kerasa itu kencur sama bawang putihnya. Itu kalau udah berasa itunya udah mantep. Iya. Jadi harus banyak itu mah. Teman-teman, ini seblak buat gadis desa Egis dan Mala. Dan bahan-bahannya? Dan bahan-bahannya itu ada kerupuk, ada dumpling sebagai topping, terus ada yang baru juga sayurannya yaitu pakai genjer. Iya. Terus telur ya. Terus ada bumbunya, pertama ya kencur, bawang putih, bawang merah tambahan ya, cabai merah, cengek, gitu. Sama bumbu-bumbu lainnya. Oh gitu, itu udah pas ya? Iya. Udah siap, dan tadi kita udah lihat bagaimana proses masaknya Neng Egi. Silakan dilanjutkan, ya. Enak banget ya Egi, beneran serius. Enaknya lagi nggak boleh enak sih tate action cobaan rasana kumaha tah hasil karya gadis desa cantik tuh seblak genjer arile rasana mah sama bae enak tuh. Enak sok dulu ah lain mantap beuki eta ngaranna beuki tapi emang kerasa ieu na kencurnya berasa, iya. Bawang putihnya. Saya mah tahu mah taunya kencur tuh kalau patih tulang. Hah. Itu mah buat iya buat. Mah beras kencur buat beras kencur, iya, buat tangan kita, luka. Luka apa namanya? Luka habis main bola apa gitu. Kencur beras. Sebetulnya ya guys, berarti pembuatannya sebenarnya gampang ya kalau seblak itu. Iya. Saya pikir mah susah gitu bikin seblak itu ternyata pas ngelihat prosesnya masak mulai dari ini sampai beres itu berarti lebih mudah ya. Jadi kalau misalkan jualan berarti kalau bumbunya itu udah jadi tinggal goreng. Kalau Egis mah diulek sih. Enggak diulek. Karena lebih kerasa. Tapi yeah. Kalau emang kita lagi banyak kita di blender bisa. Tapi udah jadi maksudnya. Ya, jadi. Oh, tinggal goreng gitu. Tinggal goreng masukin. Oh, benar. Berarti nanti bakalan butuh genjer banyak nih kalau yang rame. Iya. Nanti mah pakai daun singkong. Pakai daun singkong, cuma daun singkong mabok gak sih? Enggak sih kalau kita nyangkut. Iya, mungkin kalau pakai daun singkong harusnya di apa? Di ini dulu, di kulub dulu apa? Di rebus dulu. Soalnya biasanya kalau daun singkong tuh kalau mentah kayak gitu ada yang mabok juga ya? Iya. Iya nanti benar-benar. Harusnya genjer, daun singkong, terus sama juga kangkung. Kamu kan banyak di belakang rumah Teh Egis. Iya, bisa. Tuh, jadi memanfaatkan yang ada gitu. Cuma paling yang beli tinggal kerupuk ya, iya. Sama minyak. Cuma minyak yang lagi susah ya. Yang lagi mahal. Tolong dong sama pemerintah. Jangan ada yang menimbun minyak ya. Kasihan rakyat kecil. Rakyat kecil mah ya. Iya. Apalagi gitu kalau bukan itu mah yang bisa kita beli. Apalagi ini mau bulan puasa ya, bentar lagi Teh Egis ya. Jadi butuh banyak banget nanti untuk masak, kayak gorengan, segala macam. Itu kan yang paling penting sebenarnya. Teh Egis, Teh Mala, ini makasih banget sudah diizinin bisa ngelihat kegiatan Neng Mala sama Neng Egis bikin seblak dan seblaknya jempol. Terima kasih buat Neng Mala sama Neng Egis. Kang Ai sama Kang Dul mau pamitan dulu ya. Oh iya. Terima kasih banyak ini. Iya. Gak bisa ibu ngerepotin di sini ya. Kita, iya. Ya, nanti pokoknya ditunggu launchingnya seblak genjernya ya. Iya. Selanjutnya ini harus dipasarin bener Teh Egis karena langka dan unik. Oke. Okay? Iya. Assalamualaikum. Iya.